Bencana alam gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia menarik simpati dunia. Sejumlah negara dunia mulai dari Kerajaan Arab Saudi hingga Kuba menyampaikan rasa prihatin. Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi menyampaikan bela sungkawa dan simpati kepada Indonesia dan keluarga serta kerabat para korban. Raja Arab Saudi Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman mengirim ucapan bela sungkawa kepada Presiden Joko Widodo. Bela sungkawa terdalam dan simpati yang tulus kepada Presiden Indonesia, keluarga korban tewas dan Indonesia, ujar Salman bin Abdul Aziz, Raja Arab Saudi. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak melalui akun Twitternya juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas bencana gempa Cianjur. Dalam cuitannya di akun @RishiSunak, dirinya terkejut pasalnya baru beberapa waktu lalu dirinya berada di Indonesia. I am shocked by the devastating scene in Indonesia today. Just last week I experienced firsthand the warmth, generosity and kindness of the Indonesian people. My thoughts are with them now. The UK stands with you, at Jokowi and all Indonesians at this difficult time, tulis Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris. Masih di media sosial Twitter, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dengan akun @BrunoRGuesP juga memposting keduka citaannya dalam bencana ini. Bela sungkawa yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Republik Indonesia atas hilangan nyawa dan kerusakan akibat gempa bumi yang melanda Jawa Barat, yang saya sampaikan kepada keluarga para korban dan para korban, ujar Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba. Hingga saat ini seluruh pihak terkait masih melakukan evakuasi guna menemukan masyarakat yang masih terjebak di reruntuhan. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 103 orang meninggal dunia dan 377 orang lainnya luka-luka.